Oke teman-teman, balik lagi nih kita bakal ngebahas tentang Arataki itu. Ah, kita bakal coba di domain. Let's go nih solo. Kita lihat dulu nih penampakan atau enggak kemampuannya ya. Kita menggunakan karakter Geo 223, kemudian ada si Bennett satu bijinya. Seperti apa penampakannya? Apakah ini bakal memberikan damage yang cukup besar atau enggak ya, gasku ya? Jadi untuk kita sebagai F2P ini masih menggunakan senjata bintang 5, bintang 4 gratisan. Oke, kita gas kue aja. Oke, santuy santuy bos. Tuh lihat tuh. Gila gak? 72.000 loh damage-nya. Oke, gas gue lagi. Ini tanpa bab ya, babnya udah habis, tapi wih gila sih damage-nya 69.000 tuh. Senjatanya ini white blind loh, bukan senjata bintang 5. Oke, okay. Kita coba ambil di sini, kita bakal analisa ya seperti apa sih kemampuan yang bakal dikeluarkan si Arataki itu ini. Oke, okay, kita dapat bunga lumayan buat yang lainnya, kita keluar dulu ya. Bukin deh bukin. Oke, kita bakal tes seperti biasa ke bos Cryo. Enak sih bos ini, nggak terlalu susah gitu untuk ngetes ngetes damage. Meski open world tuh ya sama aja sih. Ini komposisi hero yang mantap sih, kalau ada Zhongli mungkin mantap-mantap jiwa, tapi kan kita ada bedo mang. Oke. Shantui, wih Shantui coy. Oke, kita kasih Albedo. Kayak gitu ya, lumayan sih. Kita tes lagi ke open world sekarang. Kayaknya kita perlu ngelawan melawan monster yang ada di sini sih. Atas ini nih. Gila sih, damage-nya nggak ada obat ya. Mati bos. Nih. Kalau udah ada itunya deh. Ini channel ya. Kita bakal ngetes di mana nih? Oh, sini sini tempat yang epic. Jadi dia ini ngandelin attack speednya ya. Kalau untuk bagian sapinya sih itu yang damage-nya 500-an. Oh, itu yang gedenya kita. Bisa kali kalau misalnya bel kita komplit dapetin 100.000 damage. Tentunya ada versi stack-nya juga kan.
Gila, 56.000 ya. Waduh, mantap sih. Udah bos, udah ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nih, teman-teman. Jadi talentanya ini bakal memberikan geo damage ya. Dan ini lebih ke attack speed, superlative strength mengenai musuh. Loh. Oh ini damage combo tebasan alat kaki Kasagiri. Jadi Kasagiri itu yang kakinya dilempar ya, cetung kayak gitu kayaknya. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu. Untuk skillnya sendiri kita perlu banget sama si Goro dan Inajukal Orange Depend ini yang perlu kita up terlebih dahulu. 3 biji hero ini adalah versi dari skill pasifnya si Goro. Yang mana ketika dia memiliki 3 biji karakter Geo bakal memberikan efek crunch, bonus depth dan bonus Geo damage seperti itu. Jadi ini penting banget. Terus mungkin kalau misalnya senjata kita atau enggak bel kita di 200 crit damage atau enggak, pokoknya yang proporsional ya antara stat crit rate dan crit damage ya, bisa jadi sih 100 ribuan lah sekali ini ya. Tapi kalian bisa cek juga bahwa ketika kita melancarkan si kambingnya atau si sapinya ini ada di 70 ribu ya, sedangkan stat kita berada di versi 35 dan 151 crit damage. Ini udah lebih cukup sih, jadi versinya tuh enggak one shot gitu, tapi dia ini attack speed seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Yang terpenting bawa si Goro up levelnya nyampe 10 bisa jadi ya, yang all around defense-nya, kemudian tambahan Albedo dan juga Rataki itu. Kalau misalnya ada si siapa, si Jilong sih ya oke aja tuh, gas kui makin mempunyai defense yang lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman semua.